Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada bulan September 1997, Ed Favelka, seorang kolumnis majalah Bicycling, mengungkapkan hal yang mengejutkan. Dia mengalami disfungsi ereksi karena mengendarai sepedanya. Dia menulis pada saat itu, tes mengungkapkan bahwa aliran darah ke penis saya menjadi sangat terbatas, sehingga saya tidak mampu melakukan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Keyakinan Favelka bahwa bersepeda telah menyebabkan masalahnya mendapat dukungan dari Irvin Goldstein, seorang spesialis disfungsi ereksi di Pusat Medis Universitas Boston. Secara luas dikutip dalam siaran persnya, dikatakan bahwa semua pesepeda laki-laki berisiko mengalami disfungsi ereksi dan mereka harus mempertimbangkan untuk berhenti berolahraga jika mereka ingin menikmati seks. Bukti ilmiah membantahnya. Goldstein, yang pasiennya termasuk sejumlah pesepeda dengan disfungsi seksual, melakukan penelitian di Boston University Medical Center untuk menyelidiki keterkaitan bersepeda dengan disfungsi ereksi. Penelitian yang dilakukan tahun 1997 ini menunjukkan bahwa pesepeda mengalami lebih banyak disfungsi seksual daripada atlet yang tidak bersepeda. Keluhan pesepeda termasuk disfungsi ereksi, selangkangan dan penis mati rasa, dan masalah buang air kecil. Tapi ada apa dengan bersepeda yang menyebabkan disfungsi ereksi? Penelitian Goldstein tidak mengungkap penyebabnya. Tetapi penelitian lain yang dilakukan di University of California, San Diego, memberikan penjelasan. Penelitian tersebut yang disponsori oleh Servas, sebuah perusahaan aksesoris sepeda di Lake Forest, California, menemukan bahwa masalahnya bukan terletak pada bersepeda itu sendiri, melainkan pada sadel sepeda. Peneliti dalam penelitian impotensi bersepeda tahun 1999, Ken Taylor, mantan asisten profesor klinis kedokteran keluarga di UCSD dan rekannya, menjelaskan bahwa pria dapat mengalami disfungsi ereksi setelah duduk di sadel sepeda yang keras selama berjam-jam karena area anatomi yang dikenal sebagai perineum mendapat tekanan yang terus-menerus. Perineum adalah area antara anus dan skrotum. Tim Roddy, ahli urologi di Edmonds, Washington, setuju bahwa tekanan yang berlebihan akibat duduk di sadel sepeda dalam waktu lama dapat menyebabkan masalah. Arteri dan saraf vital yang diperlukan untuk fungsi seksual normal pria dapat tertekan bila kita duduk terlalu lama di sadel sepeda yang keras. Jika sadel cocok, Servas, produsen aksesoris sepeda, merancang sadel yang menggeser pusat bobot pesepeda dari perineum. Produk ini disebut The Eliminator, memiliki lekukan panjang di tengahnya dan dilubangi di depan. Pada bulan April 1999, para peneliti menguji sadel ini pada 15 pesepeda reguler yang sebagian besar mengayuh antara 150 hingga 300 mil setiap minggu. Hasilnya, meskipun 80% dari mereka yang menggunakan sadel konvensional mengalami mati rasa, hanya ada 14% dari mereka yang menggunakan sadel baru yang mengalaminya. Kesimpulan, tentu saja tidak setiap pesepeda mengalami disfungsi ereksi, sama seperti tidak setiap perokok terkena kanker paru-paru. Tapi sadel standar berpotensi meningkatkan risiko. Peningkatan risiko juga bisa dialami oleh pesepeda dengan kelebihan berat badan.
memiliki pinggul yang lebih lebar dari rata-rata dan duduk lebih membungkuk saat bersepeda, yang semuanya memberi tekanan ekstra pada perineum. Jadi, bukan karena bersepedanya yang menyebabkan disfungsi ereksi, tetapi karena pemilihan sadel dan cara duduk yang salah. Itu pun bila bersepeda dalam waktu yang lama. Dan satu bukti sejarah, bila bersepeda menyebabkan disfungsi ereksi, maka akan banyak orang di dunia ini yang mengalaminya. Karena bersepeda bukan muncul 10-20 tahun belakangan, tetapi sejak awal abad ke-18. Dan nyatanya, tidak banyak yang mengalami disfungsi ereksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes.